sesuatu, kita akan praktekkan sekaligus Pak Chandra juga menyaksikan. Cara mudah memperbanyaknya, kita siapkan seperti ini saja nasi di toples atau di wadah seperti ini. Kemudian ini kita nggak usah pegang-pegang, kita masukkan aja isolat yang sudah kita dapatkan seperti ini. Kita tinggal masukkan aja ke sini. Nah, untuk mimin sendiri, mimin nanti akan memperbanyak lagi dengan sisa-sisa pipa putih yang ada di sini. Soalnya terbukti waktu itu juga kita cuma naruh nasi aja, jadi lagi. Cuma ada sedikit aja di sini, nanti jadi lagi. Mimin nggak khawatir ya, walaupun putihnya dipindahin semua ke sini, nanti di sini hidup lagi kalau ada nasi lagi. Ini alhamdulillah, mimin bisa berkunjung ke temannya Pak Chandra sekaligus kita mempraktekkan. Nah, nanti Bapak yang ini, Bapak taruh di tempat lain aja. Yang penting konsepnya seperti ini caranya. Nasi seperti ini ya. Kalau bisa mah topengnya yang miripnya saya ini. Jadi di sini kan ada lubangnya nih, ada lubang udara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini admin ke kebunnya Bapak Chandra Pak ya. Bapak Chandra, alhamdulillah, yang sering komentar di channel admin teman-teman, di situ akunnya Bapak Jatipoli ya di komentarnya. Nah, beliau ini katanya pengen tahu cara memperbanyak bioparia basiana teman-teman. Nah, ini nasinya sudah disiapkan. Ini nantinya kalau ditutup nggak harus kenceng ya teman-teman ya, jadi tutup kayak gini aja biar udara bisa masuk teman-teman ya. Nah, ini untuk nasinya sudah disiapkan sekitar 1 cm dari permukaan ininya, wadahnya. Nah, untuk isolatnya sudah admin bawa teman-teman, ini isolat yang sudah 5 hari teman-teman. Nah, Bapak seperti ini BPR. GPR itu ya, yang di Basiana. Di Paria Basiana. Nah, kalau kayak gini kan langsung teman-teman ya, kita bisa menyaksikan langsung. Seperti inilah bentuknya. Kalau mungkin Bapak kemarin-kemarin melihat di video aja, tapi sekarang mah nyata. Langsung. Nah, ini walang sangit yang saya kasih itu Pak, kasih BPR. Ini walang sangitnya juga. Ada ininya, ada putih-putihnya, ya, ada hipa putihnya. Nah, ini untuk cara memperbanyak dari walang sangit yang sudah ada BPR-nya seperti ini, kita bisa taruh di nasi ini, ya, seperti ini. Tunggu 7 hari nanti pindah BPR-nya dari sini ke sini. Hipa di sini. Nah, teman-teman, untuk mempercepat waktu, kita akan praktekan sekaligus Pak Chandra juga menyaksikan. Cara mudah memperbanyaknya, kita siapkan seperti ini saja nasi di toples atau di wadah seperti ini. Kemudian ini kita nggak usah pegang-pegang, kita masukkan aja isolat yang sudah kita dapatkan seperti ini. Kita tinggal masukkan aja ke sini. Nah, untuk mimin sendiri, mimin nanti akan memperbanyak lagi dengan sisa-sisa hipa putih yang ada di sini. Soalnya terbukti waktu itu juga kita cuma naruh nasi aja, jadi lagi. Cuma ada sedikit aja di sini, nanti jadi lagi. Nah, mimin nggak khawatir ya, walaupun itunya dipindahin semua ke sini, nanti di sini hidup lagi kalau ada nasi lagi. Nah, ini alhamdulillah mimin bisa berkunjung ke kebunnya Pak Chandra sekaligus kita mempraktekkan. Nah, nanti Bapak yang ini, Bapak taruh di tempat lain aja. Yang penting konsepnya seperti ini caranya. Sama nasi juga. Seperti ini ya. Kalau bisa mah toplesnya yang mirip punya saya ini. Jadi yang transparan. Di sini kan ada lubangnya nih, ada lubang udaranya. Kalau ini kan nggak ada ya. Nah, jadi taruh nasi segini, nasi, lalu ini walang sangit yang sudah mati ini taruh di atas permukaan nasi. Nanti insyaallah. Nah, untuk teman-teman yang pemula mungkin belum menyaksikan, bisa teman-teman cari tanah di bawah pohon pisang teman-teman ya, dikeruk dulu, terus teman-teman ambil lalu ayak, kemudian masukkan ke toples ke sini, kemudian taruh ulat, baik itu ulat Hongkong ataupun belalang atau jangkrik,
taruh aja di sini Bapak. 7 hari bisa nemu yang seperti ini. Kayak walang sangit ini udah kena BPR nih, udah kena Bioparia basiana ini. Udah ada hipa putihnya. Tewas. Iya, tewas. Padahal kita memasukkannya hidup, hidup. Pak. Waktu itu. Waduh, mantap. Waktu itu kita masukkan hidup, setelah 5 hari tewas dia. Nah, jadi dia diselimuti hipa putih di sini. Iya. Di toples yang ada tanah yang kita dapatkan itu. Tanah ini ya. Oh ya, Bapak Chandra ada pertanyaan. Ini kemudian ini ditutupnya ini harus lubang ya ininya ya. Iya, ada lubang. Setidaknya lubang jarum lah. Pokoknya ada udara di dalamnya. Ada udara ya. Lah. Ya, kita tutup seperti ini tapi kan ini enggak terlalu ya, ini tanah apa ini? Ini tanah yang dibawa pohon pisang tadi. Ini dari hutan Pak Ilma. Oh. Ini saya coba ini mikroba dari sana dari Padang Cermin mau dipindah ke sini. Oh gitu. Tempat Bapak ya. Ini. Nah itu terus manfaatnya ini gimana? Nanti kalau ada nasi mah ini ya kayak ini. Oh gitu. Ini kita taruh di toples. Kalau ada wadah mah ada. Besek nggak Pak? Besek aja. Nah, langsung ditaruh nasi. Oke oke oke. Kita langsung. Oke. Kita langsung praktek nanti kita cari. Nah seperti ini tekniknya. Ini kan tanah hutan dari sana. Ini kalau untuk teknik membuat BPR atau isolasi BPR, kita mencari isolat BPR Bioparia basiana. Ini misalkan ini tanah sudah diajak ya, sudah halus. Nah kita tinggal taruh ulat hongkong atau belalang ke sini. Itu kalau untuk cari Bioparia basiana. Tapi kalau kita mau mencari mikroorganisme dari tanah hutan ini, kita taruh nasi di atas ini. Nanti akan muncul jamur seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan mau cari mikroorganisme yang lain mah nggak harus seperti yang tadi ya, seperti ada belalang gitu ya, cuma nasi aja. Nah teman-teman, setelah seperti ini, setelah ada hipanya misalkan, kemudian kita taruh ke wadah lain, dikasih air dan gula merah. Airnya itu biasa air cucian beras atau air kelapa, teman-teman. Nah, seperti itu tekniknya. Nah, seperti ini. Nantinya seperti ini. Wah, ini jamurnya. Ini Aspergillus. Ini yang ini kan ada ini apa? Ada jamur tapi permukaannya itu ini dia apa kasar kayak ada duri-duri di atasnya ini. Iya itu apa itu? Ini Aspergillus ini. Kalau Trichoderma dia lembut permukaannya Pak. Apa ya teksturnya itu nggak kas, ini kan kasar nah, nih kalau dideketin. Nah kalau di sini ada nggak yang ini Tricho? Nah, coba dicari ada nggak Tricho di sini? Apa Aspergillus semua? Ini jamur oncom ya, ya. Ada nih jamur oncom. Ini Aspergillus ini. Aspergillus. Trichonya enggak dapat itu. Trichonya enggak dapat ini. Ini enggak ada yang Tricho ya. Ini enggak ada yang Tricho ini. Oh, kok bisa gitu ya? Enggak ada satupun Tricho ya. Yang mana yang Tricho iya. Nih? Kalau Tricho itu permukaannya itu halus. Kalau yang Tricho yang ini. Coba kita deketin. Nah, ini. Tolong Bapak tunjukin Pak yang saya megang ini. Yang Tricho itu yang ini ya, teman-teman ya. Iya, nah, itu. Nah, itu yang Tricho ya. Ya, itu. Itu yang Tricho. Ya. Yang Tricho itu yang ini ya, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, itu yang Tricho ya. Ya, itu. Itu yang Tricho. Ya. Kalau yang hijau di sini, ini Aspergillus. Nah, yang ini. Ini Aspergillus ini. Kalau Tricho yang itu. Nah, ini. Ini Tricho ini. Sedikit betul ya. Iya. Nah, saya juga keliru ini. Nah, ini ternyata yang hijau ini yang adalah hijau agak kuning iya. Ini Aspergillus. Oke teman-teman, seperti ini sharing kita untuk hari ini. Admin Mamaan Channel dan ini Bapak Chandra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.